selepas Sandy Walsh bergabung dengan timnas, kali ini Jordi Amat dan juga Spasojevic juga gabung latihan dengan skuad Garuda di Bali, guys. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Okay, guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sentiasa diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Selamat bergabung ke channel ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe, yang sudah like, share, dan komen channel saya ini. Okay, guys, hari ini selepas kemasukan Sandy Walsh bergabung latihan di Bali bersama skuad Garuda Timnas Senior. Kali ini Jordi Amat dan juga Spasojevic. Saya sebenarnya baru mengetahui nama Spasojevic ini ya. Ini kena digantikan oleh Dimas Darajat yang dikatakan mengalami kecederaan injet, guys. Jadi Spasojevic masuk untuk menggantikan Dimas Darajat dan mudah-mudahan dapat perhatian daripada Shin Tae-yong karena Spaso ini adalah pencetak gol terbanyak di Liga Indonesia. Jordi Amat yang sudah kita tidak asing lagi, yang kita kenali bermain dengan JDT dan juga bermain dengan tim Spanyol dari umur 12 sehinggalah ke seniornya. Dan kali ini bermain untuk Timnas Indonesia dalam menguatkan Timnas skuad Garuda menghadapi kejuaraan Piala AFF 2002 bermula 18 Disember sehinggalah Januari nanti. Tanpa berbasa-basi, guys, kita simak video ini daripada PSSI TV. Pada yang baru ketemu channel ini, seperti biasa, guys, support channel ini dengan menekan butang subscribe dan juga butang loncengnya sekali serta like, share, dan komen. Nah, karena subscribe itu adalah gratis. Ini adalah channel rasmi untuk sepak bola di Indonesia. Oke, judulnya ialah Jordi Amat dan Ija Spasojevic gabung latihan skuad Garuda di Bali. Nah, guys. Hui, tidak sabar untuk melihat aksi-aksi mereka ini bersama timnas. Walaupun tiada perlawanan persahabatan ataupun uji coba ya, tetapi sekurang-kurangnya apabila mereka latihan ini, mudah-mudahan mereka dapat keserasian yang begitu baik sekali. Target Shin Tae-yong juara Piala AFF. Ayo kita simak video ini. Ini Jordi dan Spaso gabung latihan skuad Garuda di Bali. Jordi, yuk. Bagus. I'm fit, I'm ready. Just tired because I played just 2 days ago. Mantap. PSSI TV, jangan lupa subscribe, guys. PSSI TV ini. Sadil Ramdhani. Panas, guys. Panas ah, Sadil. Sadil. Panas banget. Panas kah hangat? Pengen jabat tang leher. Panas dengan hangat sama, guys ya. Ini siapa? Pemain muda juga ini. Macam saya tidak tahu namanya, guys. Kalian sebutlah siapa nama dia ini. Tulis di bawah ruang komentar. Jadi boleh saya berkenalan juga. How are you? Yeah, nice to see you. Yeah. All good? Bagus. I'm fit, I'm ready. Yes. Just tired because I played just 2 days ago. Yes. But I'm ready. Mantap Jordi ini. Prama juga Jordi ini kan, guys. Suka senyum lagi. Jadi senang dia untuk cepat serasi dengan teman-teman yang lain. Partidazo. Nos merecimos marcar un par de goles más. Pero al final también me
Spaso mana Spaso? Oh, ini Spaso. Hey. Siapa ini? Maklok kah? Friendly terus yuk. Terus akrab bah. Mantap. Cantik betul dia punya lapangan kan guys. Di tepi pantai lagi. Sampai di situ sekali wah Sinteyong perhatikan secara detail sampai pemakanan apa semua, kenaikan berat badan, otot, semua semua fizikal pun diambil kira ya oleh Sinteyong. Fuh. Oke guys, kita teruskan. Semua dia perhatikan. Kuatangin lagi guys sini. 사실 인도네시아 클럽팀에서 훈련량이 어느 정도인지 내가 직접 눈 가서 눈으로 보고 싶어. 시아파 나마도 orang pemainnya. Yang di sebelah kanan tadi itu. Ingat-ingat lupa juga. Mana sudah Spaso tuh? Wah, tuh nang pula tadi. Ini maklo atau Spaso? Ini penjaga gol. Pospa, hey, bola, ya bola, bola jatuhnya lagi sekarang, fokus bola aja, fokus bola aja, badan tuh lekuk, jatuhnya terus juga, reaksi, reaksi, fokus bola dan reaksi, fokus bola, ya, lalu jono, lalu tangannya, timing bola, selalu, satu kucing, timing yang itu, bukan kucing satu, jangan seperti tadi. Ya. Ya. Aduh, durita dia ya. Ya pula. Ya. Oh, gitu ah. Ya. 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 Bola hei. Oke. Penat juga ini. Bola jipingago. Bola. Kocorago. Cepat tinggal. Bagus ya. Oke. Hei. Lihat bola aja, lihat bola. Lihat bola. Lihat bola. Coba. Lihat bola juga.
Oh, dari situ boleh tahu ya mana-mana penjaga gol yang kecekapannya dalam latihan itu, mungkin dari situ dipilih kan untuk jadi first 11 nanti. Mantap latihan penjaga gol ini juga. Kuat angin guys, tepi pantai di Bali ini. Tapi nyaman lah untuk latihan sepak bola. Wow, masih out. Ini spaso guys, spaso Nina. Ini membelakang nih kan. Nah, ini spaso. Oke, Sandy Walsh, Jordi sudah bersamaan. Sandy Walsh ni, Jordi ni. Mantap. 회장님하고 내가 얘기해서 우리가 제 첫 Korea Selatan semalam terkeluar sudah dari Piala Dunia ya. Tapi Jepang masuk guys, Jepang mengalahkan Spanyol ya semalam. Semalam. Jadi masih sudah bicarakan juga tentang masalah pemenangan ya. Jadi mulai dari home kita di jadi setelah itu kita pindah ke luar negeri itu akan digunakan soal charter. Oke, selesai untuk hari ini punya latihan. Latihan intensity tinggi sampai semua physical pun. Nah, ini spaso guys. Oke, spaso. Bagaimana perasaan kamu bergabung bersama timnas lagi? Ya, saya sangat senang dan bangga. Oi, mantap. Timnas lagi. Spaso pasti bahasa Indonesia, guys. Setelah cukup lama tidak dipanggil dan saya dapat kesempatan lagi dan saya percaya saya bisa. Juga sendiri sudah libur 2 bulan, tapi kalau kondisi fisik kamu sendiri bagaimana? Kondisi fisik bagus karena Bali United tetap latihan 6 kali seminggu, walaupun tidak jalan, tapi kita persiapan untuk Liga, jadi saya juga masih latihan juga seperti biasa. Walaupun saya siap untuk Liga, tapi bagus juga, jadi saya datang ke sini dan sudah siap untuk main. Untuk latihan perdana ini bersama Coach Shin bagaimana? Bagus, saya sangat menikmati teman-teman semua, saya kenal lama dan saya sangat bersama mereka juga saya lihat di sini. Pertama kali saya latihan di sini, saya main di Bali United, kita pun ada latihan di tempat yang sangat bagus. Oke, untuk kamu sendiri melihat teman-teman sekarang yang bergabung dalam training timnas ini bagaimana? Saya pikir tim ini sangat kuat, sangat banyak kualitas, ada campur pemain muda dengan pemain pengalaman. Dan saya sangat optimis untuk AFF. Ada target pribadi dari kamu sendiri nggak? Kalau saya target pribadi tidak ada, cuma membantu rekan-rekan untuk ya coach Tayong bilang kita ada cuma satu target, yaitu juara. Juara. Oke, okay, thank you. Jadi semua sasaran ingin mencapai target untuk juara. Spaso juga sedemikian seperti mana yang diimpikan oleh Shin Tae-yong guys. Jadi untuk kali ini ya,
untuk kali ini adalah skuad yang terbaik yang ada di Indonesia, timnas yang paling terbaik. Walaupun AFF ini guys tidak termasuk dalam jadwal FIFA, tetapi sebenarnya AFF inilah penentu kepada peningkatan kemajuan sepak bola untuk Asia Tenggara ini. Jadi pemain juga harus bermain habis-habisan, harus bermain mati-matian untuk negara sendiri, dan target juara itu adalah target yang paling maksimal yang pernah disasarkan oleh Shin Tae-yong sebenarnya. Jadi Spasso juga mengatakan sedemikian untuk membantu rekan-rekan untuk menjadi juara dalam Piala AFF ini. Kalau dilihat Piala AFF ini, ialah kita pun tahu sebenarnya Piala AFF ini dulu banyak kontroversinya, tidak termasuk dalam senarai FIFA, jadwal FIFA tidak penting. Tetapi sebenarnya inilah untuk uji coba. Nah, kita menganggap ini adalah uji coba friendly yang menentukan bagaimana skuad Shin Tae-yong ini akan dapat menawan Asia Tenggara melalui Piala AFF ini. Karena walaupun tidak masuk jadwal FIFA guys, tetapi wujudnya Piala AFF ini daripada tahun 1960-an lagi. Piala AFF ini sudah ada di Asia Tenggara. Nah, walaupun tidak termasuk dalam ranking FIFA ya, tapi ini seperti latihannya di Bali ini juga ya. Latihannya di Bali, persahabatan di antara semua pemain. Saya melihat dari latihan perdana dari awal sehingga kini, prestasi pemain semakin meningkat, dan juga keakraban pemain di antara pemain lokal dan juga pemain naturalisasi, pemain muda dan juga pemain berpengalaman itu sudah digabungkan dalam satu tim di bawah asuhan Shin Tae-yong ini. Dan Shin Tae-yong tahu sendiri bagaimana dia mengatur position setiap pemain. Walaupun ada lagi pemain yang belum datang ya untuk latihan, seperti Asnau, seperti Egy Maulana, Witan Sulaiman, dan beberapa pemain lagi yang belum bergabung di sini. Tetapi pemain-pemain lain seperti Elkin Bagot juga yang tidak dapat berlatih bersama. Tapi itu sebenarnya sudah mempunyai pengalaman luas bermain di luar negeri. Cuma nanti apa mereka perlu bersama dengan tim ini untuk keserasian lagi, dan juga taktikal yang diatur oleh Shin Tae-yong. Dan saya mempunyai impian yang besar dengan kemasukan Spasso ini, karena dia adalah pencetak gol terbanyak di Liga Indonesia, dan juga kemasukan Jordi Amat ini untuk menguatkan bagian lini pertahanan, dan di tengah ada Sandy Walsh juga, dan bergabung dengan Arkan. Marcelino Ferdinand pun belum ada kelibatnya, Ferrari pun belum ada kelibatnya, tapi saya suka dengan pemain Marcelino Ferdinand. Dia boleh mengawal tengah, dan kiranya ada pemain naturalisasi ini dia boleh dibantu. Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, di atasnya ada Spasso, kemudian ada Ronaldo Quante tiada dalam senarainya. Ada penyerang membantu Arkan juga di tengah, dan di belakang itu sudah pasti ada Jordi Amat, Asnawi Mangku Alam, ada Witan, Egy Maulana. Tetapi di luar negeri dorang bermain di wing kanan. Nah, jadi banyak saingan sebenarnya, banyak saingan di dalam timnas Indonesia pada kali ini. Shin Tae-yong sukar untuk membuat keputusan pemain yang mana yang akan, karena ada banyak lagi pemain. Yusuf Sori juga ada, Kamboya pun ada. Itu semua pelapis-pelapis. Yang saya ketahui bahwa Shin Tae-yong ini dia akan menggunakan semua pemain sama dalam bagian pertahanan, tengah dan penyerang ini, semua yang bisa untuk mencetak gol sebenarnya. Tidak bergantung 100% kepada penyerang. Jadi semua berfungsi dengan baik di taktikal yang akan diatur oleh Shin Tae-yong. Apapun kita nantikan seterusnya, latihan demi latihan, 10 hari latihan di Bali ini guys, mudah-mudahan akan mendapat percaturan yang terbaik, formasi yang terbaik, dan taktikal yang terbaik. Oke guys, sampai di sini saja video pada kali ini. Mudah-mudahan Jordi Amat dan Spasso akan buat yang terbaik dengan timnas ini nanti.
Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang menarik daripada kalian. Sampai berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.